Mispi bau bawang, kok bisa? Yang kita ketahui sih, memang Mispi memiliki aroma alami yang berbeda-beda di setiap wanita. Bau cuka, tape, bau logam, tapi kali ini bau bawang. Penyebab yang pertama adalah karena makanan. Kalau misalnya kalian terlalu banyak makan bawang, seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, itu tuh dapat mempengaruhi aroma pada Mispi. Karena bawang termasuk bumbu yang dapat memicu bau badan hingga bau aroma pada vagina. Yang kedua, perubahan hormon. Mungkin kalian lagi di masa menstruasi, di masa kehamilan hingga menopause. Yang ketiga, itu dikarenakan kurangnya jaga kebersihan pada area Mispi. Harus rutin ceboknya. Yang keempat, bakterial vaginosis. Yang terakhir, trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit infeksi kelamin yang menyebar lewat hubungan seksual. Tapi kalau aku sih gak terlalu khawatir karena aku ada ini, yaitu parfum Red Angels atau parfum Miao Miao. Biar disemprotin di area Mispi. Biar Mispi aromanya tetap terjaga dan tentunya wangi bunga ya. Bikin bau-bau minggat dan paksu pun mendekat.